tak syuting malah kena rom. Sayang ini koplek. Nih, lihat. Harus kita jaga ya. Seperti ini harus kita jaga. Kendang di seputaran Tangiran. Sampai ditebang pohonnya. Kalau ditebang ya sudah habis lah. Iya, hilang nanti mata airnya hilang. Mata airnya hilang. Sayang sekali. Karena ini sangat bermanfaat ya. Betul. Ini saya yakin kemarau pun enggak akan enggak kering. Enggak habis yang enggak kering. Itu kan dipompa. Iya, itu diambil pakai pompa air itu. Kemudian dialirkan ke ya. Ke rumah kedisi atau ya, mungkin iya. Mana? Bagus mah kalau dipompa itu juga bagus. Dan ini bersih. Karena ada ininya. Ini. Nah, jadi daun-daunnya nggak masuk. Dikasih pelindung kawat atau ram, yeah. Agar daun-daunnya tidak masuk ke air. Betul, tidak masuk. Ini kalau tidak dikasih itu, wah, tidak, yeah. Hancur lah. Iya, yeah, nggak kelihatan airnya. Penuh dengan daun kering. Ini penampakan kalau dari jauh seperti ini. Luar biasa, wow, keren sekali guys. Ini salah satu sendang di Krikilan yang tidak pernah kering, yaitu sini ini. Tempatnya rindang karena pohon-pohonnya sudah tumbuh besar-besar sekali dan itu tidak akan mungkin kering airnya karena penopangnya sangat kuat, penopang airnya. Jadi akar-akar pohon melindungi mata air yang ada di sekitarnya ini sangat melindungi mata air yang ada di kendang ini. Iya, benar. Jangan ditebang pohon. Ini termasuk aset juga di Tangerang ya. Pesan? Ya, pesan untuk masyarakat sekitar. Jaga ya, dijaga mata air ini dijaga. Karena mata air itu adalah salah satu sumber kehidupan. Jangan pernah ditebang, pohonnya biar seperti ini. Cuma dibersihkan saja. Dibersihkan, dirawat, digunakan. Harus dijaga. Close it. Apa ya? Semoga aset-aset seperti ini, seperti di belakang saya ini, tetap aset terjaga. Tetap terjaga. Dipelihara, digunakan. Karena sudah jarang sekali ada sendang yang masih bersih seperti ini. Yang penting pohonnya jangan ditebang. Karena pohon itu melindungi mata air. Di samping itu juga bisa buat nongkrong lah di sini. Iya. Enak, rindang. Dibersihkan. Siap biar buat nongkrong itu. Jangan sampai. Oh, jangan ditebang. Kalau ditebang habis ini. Itulah. Ya, bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, di share di media sosial kalian. Sampai jumpa.